Bisik setan di telingamu kan buat kau terburu-buru. Buat saja jangan pikir panjang, buat dulu sesaat kemudian. Bisik setan di telingamu kan buat kau terburu-buru. Buat saja jangan pikir panjang, buat dulu sesaat kemudian. Enak banget guys, asli enak banget ini. Gila sih pembawaan Nakyo itu emang betul kata juri ya, bisa bermain karakter seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, kali ini kita akan reaksi lagi guys ya, Nakyo ya. Saya lumayan suka ya dengan Nakyo ini karena pembawaannya sangat-sangat santai sekali dan vokalnya juga bisa membuat kita itu bagaimana gitu guys ya. Tapi nggak tahu di sini lagunya yaitu santai lagunya ya guys ya. Saya belum pernah dengar kayaknya ini. Dan biasa yang kemarin itu Nakyo membawakan sebuah lagu yang memang membuat kita gembira, bahagia gitu kan. Tapi di sini judulnya adalah santai. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Haji, tadi masa Nakyo nyanyi kan, bunda bukan main layan. Yo. Oh, bunda layan. Saya suka lah persembahan ni. Ya, cantik. Ha. Saya rasa you pandai memainkan karakter. Oh. Menyanyi dan bercakap itu adalah satu cara nyanyian atau teknik nyanyian yang berbeza. Sebenarnya saya tak tulis banyak sebab saya sibuk tengok muka you. Sebab dia pandai mainkan peranan tu dan nampak cute ya. Jadi oh my god, di sini sudah menuai pujian-pujian daripada juri ya guys ya. Ini saya suka. Alright. Good job ya Nakyo. Okay. Guys, beli ini guys, kaos guys, bagus nih. Chan, ini laman band. Oh my god, lagunya. Hidup ini semua nak cepat. Siapa yang suka lambat-lambat? Wow, suaranya ternyata empuk ya guys ya, enak didengar, bulat. Wah, gila sih. Salahku kemarin itu nggak pakai headset guys ya, makanya saya sekarang itu memang harus pakai headset karena memang untuk lebih menikmati dan tahu karakter daripada suaranya gitu kan. Bercinta biar sampai dapat, tapi mesti pilihan tepat. Cepat kaya, cepat cantik, cepat kurus, cepat putih. Yang gelap nak putih, yang putih nak gelap. Allah, Allah. Manusia takkan pernah puas, kadang macam binatang buas. Sedang lautan sangat luas, tak payah takut terlepas. Wang ringgit harta pangkat kereta mewah bini empat. InsyaAllah. Tak mengaburi mataku, wow. Kau yang terindah di mataku. Okay, maaf guys ya, saya cut-cut gitu guys ya. Ini asli enak banget lagunya guys ya. Kita mundur sedikit ya, dua kali di sini. Kereta mewah bini empat, insyaAllah. Tak mengaburi mataku, kau yang terindah di mataku. Okay. Kau yang menawan di hatiku, janganlah resah, jangan terburu. Santailah sayangku, pergi mana laju-laju. Ini pertama kali saya dengar lagu ini, tapi enak banget ya guys ya. Didengar tuh enak, kita kayak udah familiar gitu loh dengan nadanya gitu kan. Ini bukan cerita baru, asalkan aku denganmu. Asik. Bisik setan di telingamu kan buat kau terburu-buru. Buat saja jangan pikir panjang, buat dulu sesaat kemudian. Bisik setan di telingamu kan buat kau terburu-buru. Buat saja jangan pikir panjang, buat dulu sesaat kemudian. Kemudian kau yang terindah di mataku. Asik. Kau yang menawan di hatiku. Janganlah resah, jangan terburu-buru.
Enak banget guys, asli, asli enak banget ini. Gila sih pembawaan Nakyu itu emang betul kata juri ya, bisa bermain karakter seperti itu. Oh my god, kita yang denger aja gak lihat wajahnya Nakyu aja udah enak banget gitu guys ya. Sih gila Nakyu ini, gila guys. Wow. Wow. Baru tahu ini ya, asli baru tahu guys ya. Sedap suara Nakyu itu, macam berlemak, macam nasi lemak yang sedap macam tuh guys ya. Dan dia juga cerdik gitu. Padu, cute, juga ekspresif juga ya kan. Semua lengkap sebenarnya di Nakyu ini guys ya. Pandai menari juga, bergelek-gelek. Mantap sih. Sangat santai dan bersahaja ya. Nakyu ini membawa lagu ini ya guys ya. Sedap kita dengar dan membawakan kita itu macam happy juga. Bener sih guys ya. Wah gila sih. Oke, kita coba komen di sini guys ya. Terbaik Nakyu, very kreatif dan sedap suara. Masuk Pak Arab ke Danduk tuh meremang. Betul, betul. Saya sampai gimana gitu guys ya. Meremang bulu roma, best Nakyu guys ya. Terima kasih Chan yang handsome yang wangi, just kidding. Minggu ini saya suka persembahan Liza Nazim dan Nakyu saja. Dan nyanyian Eza dan Nana juga bagus. Tapi entah kenapa mereka cegitu, cegitu. Apa tuh cegitu eh? Hanya berharap Zamani, Ezad dan Alizani, Nana, Nakyu dapat masuk final. Alright guys, ya itu saja video kali ini. Banyak sekali komentar-komentar di sini guys ya, yang memuji Nakyu guys ya. Dan saya juga melihat juri juga mengomentari Nakyu. Dan ya, semua positif daripada masukan-masukan jurinya guys ya. Terbaik memang Nakyu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.